Halo guys, sahabat semuanya, bertemu lagi di channel SUBLC Trip. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dan berbahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Subrata Baliroki. Pada perjalanan kali ini saya berada di kota sejuk Bangli, Bali guys. Saya sempatkan datang ke kota ini karena di Bangli sedang merayakan hari ulang tahun hari jadinya kota Bangli yang ke-817. Dirgahayu Bangli, semoga jaya dan sukses. Di hari jadinya yang ke-817, Bangli menyelenggarakan kontes bonsai Bangli 2021. Apa sajakah yang ada di sini? Let's go check it out. Nah, sebelum lanjut, sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga rezekinya tambah lancar.
makanan kuliner. Babi guling enak. Kameranya juga dimeriahkan dengan menghadirkan ada penjual tanaman hias. Beberapa bakaran bonsai guys yang ada ditemukan di sini. Ini bapaknya lagi pruning, Bang. Lagi pruning bonsai. Pengawatan ulang biar harganya lebih bagus. Ini hasilnya setelah di pruning. Kadek. Kenapa ya? Ya saking gianyar. Gianyar. Nggih. Oh, ikut pameran juga, Ikut juga. Yang turun 2 pohon. Di pameran ini ya? Jenis yang diturunkan apa, Pak? Itu Kianti dengan gaya keskit sarang Apidane Ulmus Mikro. Kelas prospek biasa niku lawar merah. Yang penting kan semangatnya nih, Pak. Ini semangat juga. Semangat bonsai Bali. Bali. Lagi trendy dan terus ngetop, ngetrend bonsai. Yang mau bisa mampir ke Stan Tiang di rumah. Stannya di mana, Pak? Kasih tahu alamatnya. Alamatnya Jalan Raya Sukawati, Banjar Luatunon, Desa Batuan, Gang Jepun nomor 2. Oke, bagi sahabat penggemar bonsai bisa mengunjungi Bapak ini stannya di Sukawati, Pak ya. Di Sukawati. Stan Golni Bonsai. Pohon sebesar ini dengan harga 3,5 juta saja. Ini 3,5 juta harganya. Menarik sekali. Ini juga koleksinya yang lain nih, Pak ya. Lihat-lihat dulu, Pak. Nah, itu dia barusan Pak Kadek dari Sukawati beserta pameran Bonsai Bangli 2021 di rumahnya di Sukawati juga menjual bonsai. Semoga lancar ya Pak Kadek. Inilah koleksinya, cantik-cantik sekali. Stan anggrek juga memeriahkan pameran Bangli, guys. Anggreknya mantap. Kalau yang kayak gitu berapa, Pak? Di luar ya? Di luar. Ini apa? Anggreknya cantik-cantik. Tanaman hias juga menghiasi, memberiakan pameran di Bangli, guys. Ini koleksinya yang dipamerkan di standnya. Sekar anugerah dari Penglipuran, guys.
sejumlah kuliner juga ada di pameran ini, juga ada pakaian guys. Bakso. Nah, oke guys, sampai di sini dulu. Sekali lagi Dirgahayu Bangli yang ke-817. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ciao.